kita stasiun LRT. Ya, di stasiun LRT apa? Kelapa Kopiar. Kelapa Kopiar ya, namanya. Jadi kami berdua akan segera menelusuri jalan Kelapa Kopior yang dipercaya banyak kedai bakminya. Ya, Jalur Sutra Bakmi. Jalur Sutra Bakmi nih. Ibu kota bakmi Indonesia. Di Kelapa Kopior, Kelapa Gading. Dekat ya? Dekat ya, yuk. Bakmi nomor 1 di Jalan Kelapa Kopior Kelapa Gading adalah bakmi Ahok. Nah. Ya, ini bakmi Asiao nomor 2. Legend. Bakmi yang nomor 3 adalah bakmi Aloy tanpa fer. Ini salah satu yang legend juga di Kelapa Kopior Gading. Ini tukang leker di bakmi legend. Pak. Bakmi 11. Bakmi nomor bukan nomor 11 ya, nomor gue 11. Nomor nomor berapa? Tadi udah berapa sih nih? 4 bodoh. Iya. Ada yang keempat. Yoks. Mantap. Kita sampai ke kedai bakmi yang kelima. Ini udah 30 tahun di Kelapa Kopior. Berarti zaman Kelapa Gading masih jadi rawa-rawa. Hai, bakmi nomor 6. Khas Medan. Halal. Ya, kita di urutan nomor 7. Ada bakmi Ong dengan Roh Sukanda. Ini nomor 8 yang dipercaya sebagai angka yang tidak pernah putus, selalu nyambung terus, hobinya juga oke, ada Lomi Abeng. Ya, ini yang ke-9 ada bakmi Siantar Kopi. Salah satu pionir juga nih di sini. Ini bakmi yang ke-10 di Kelapa Kopior yang selalu ada di lokasinya terus. Kan ini adalah bakmi on lock since 1956. Yuk, ya, di lokasi ke-11 kita di bakmi Karen Khas Jiu. Ya. Bakmi yang selanjutnya di Jazirah Jalan Kopior Kelapa Gading adalah Mi Benteng Tangerang Pride. Sampai juga kita di Tangkit di Palu, khas Palu tapi ada di Kelapa Gading. Destinasi terakhir. Ini destinasi terakhir di rangkaian kedai bakmi di Jalan Kelapa Kopior Kelapa Gading. Please welcome Bakmi Athang.
Beliau adalah kopi yang makan kopi karet siobak ayam garam. Usai. Ini yang ini kolaborasi ini. Minyak atau minyak? Minyak kan ini agak pipih, karet ya? Iya, ini karet. Saya kayak karet. Oh, yoi. Yang setia menemani kita di conversation over Bakmi kali ini, nggak ada tamu sih yang kita undang, tapi kegiatan kita hari ini adalah mencoba memetakan atau gimana saja titik-titik yang menjadi Bakmi Street atau Kelapa Kopi. Ya malah ini bisa dibilang Bakmi Street ya, jalur Sutra Kelapa Gading, jalur Sutra Bakmi Kelapa Gading, ibu kota di dunia. Ya, rasa asli kayak gimana ya. Dan itu berlaku untuk bubur gua yang gua ambil openingnya dulu, si buburnya dulu buat gua gak nyobain semua barang sama kopi-kopi. Tapi kalau bubur biasa kan memang tawar. Siang terus kan, kalau ngambil jam makan di sini, kenal timas deh. Siang-siang. Parah. Karena kita jalan ada kali ya, satu kilo ada. Ada sih datangnya satu kilo ada. Ya. Kita kan cuci obat aja udah kena kuah. Kulit masih yang kupu. Lihat ya. Nggak ada di Pariaman Pak Wale. Apa adanya? Kita ketemu lagi di conversation over Bakmi selanjutnya. Gimanakah kita nanti? Ya, kita lihat aja.